warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di channel Tri Adi Sumarsono. Di kesempatan pada siang hari ini saya akan mereview mobil pickup Daihatsu Grand Max dengan tahun 2018. Ini dia nampak dari unitnya, langsung saja kita review mulai dari bagian depan. Ini dia. Dan untuk bagian atas ini di cutting stiker juga, ini ada kombinasi warna putih, warna orange dan warna kuning, dan ada tambahan untuk tulisan tim Daihatsu. Dan di bagian atas di full cutting dengan warna merah ngedof ya. Ini dia nampak dari depan, ini sudah di full cutting stiker dengan total harga kurang lebih Rp2.500.000. Untuk lampu-lampunya masih tetap standar. Dan di bagian bawah ini untuk bumpernya ini sudah menggunakan bumper custom dari Sigra ya. Dari Sigra, dan di samping kanan dan di sebelah kiri ada fog lampnya juga. Ini dengan total harga kurang lebih Rp2.000.000. Lanjut kita geser ke sisi dari bagian kanan. Ini nampak dari kanan, ini di full cutting sticker dan ada tulisan Grand Max ya, dengan kombinasi warna merah mendominasi, ada putih dan warna hitam dan kuning. Lanjut untuk bagian bawah, untuk kaki-kaki ini masih tetap standar ya. Untuk bannya menggunakan ukuran 175 dan untuk velgnya masih menggunakan velg kaleng, dan ditambahi untuk aksesoris wheel dove dengan total harga kurang lebih Rp600.000 untuk satu pasang atau satu set ya. Lanjut kita akan geser ke sisi dari bagian belakang. Dan untuk tutup baknya ini sudah di full cutting dengan kombinasi warna merah, hitam dan putih. Dan untuk bagian bawah ini dikasih tambahan untuk bumper yang terbuat dari besi plat. Dan untuk bagian muffler-nya ini sudah diganti juga. Kita lihat untuk sisi dari sebelah kiri. Ini nampak dari sisi sebelah kiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Bila ada salah-salah kata dalam pembahasan atau review, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tri Adi Sumarsono, undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next time.